dalam rangka membangun kewirausahaan bagi anak muda dan menjadikan pemuda di Provinsi Banten lebih berkualitas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten gelar pelatihan berbasis kearifan lokal tingkat Provinsi Banten tahun 2023 di Hotel Flamengo, Kota Serang, Rabu 29 November tahun 2023. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, Rudi Prihadi mengatakan, potensi bidang pertanian di Banten masih cukup baik. Itulah yang menjadi alasan pihaknya mengangkat pelatihan bidang pertanian. Lanjut Rudi, setiap pemuda harus memiliki dampak yang memiliki manfaat untuk lingkungan sekitarnya. Ia berharap kegiatan pelatihan berbasis kearifan lokal mampu mengurangi pengangguran di Provinsi Banten serta memberikan peluang kerja bagi anak muda.